Beliau yang juga Exco Pertanian, Pembangunan Usahawan, Koperasi dan Industri Asas Tani berkata demikian susulan tular dakwaan beliau ditahan polis di pejabatnya di Sri Negeri Air Keroh malam tadi. Ia dipercayai susulan kekecohan yang tercetus ketika kunjungannya ke IPK Kuala Lumpur. Adun pengkalan batu itu yang ditemui di perkarangan Sri Negeri berkata beliau hadir ke pejabatnya pada 7.40 malam untuk memberi keterangan kepada polis dan ia berakhir 2 jam kemudian. Katanya beliau sebelum itu telah membuat laporan polis di Balai Polis Air Keroh berkaitan penyebaran video berkenaan. Ketika kejadian, beliau membawa beberapa ahli keluarga dua lelaki yang ditahan pada 12 Oktober lalu mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012. Dan bila saya berbincang dengan pegawai tersebut, saya bercakap seperti macam yang ditularkan dalam viral tersebut. Saya bercakap, kita Esko, Kerajaan Mewakil Kerajaan Negeri Melaka datang ke sini membawa pewaris dan sekarang pewaris dah dibenarkan masuk dan Esko harus menunggu di mana? Dia kata Esko kena menunggu di balai bilik kawalan tersebut. Dalam keadaan tersebut, berlakulah mengambil gambar. Menurut beliau, pengerusi DAP Melaka Datuk T. Kok Kiu dan Adun Duyong Damian Yeo Shin Lee turut bersamanya semasa kejadian itu. Takkan bangunan tinggi macam ni satu ruang untuk ruang menunggu tak ada, kata tak ada. Cafeteria pun tak ada. Jadi seolah-olah kami ni tak dibenarkan masuk. Walaupun kami ni merupakan Esko membawa kereta rasmi yang berlogo. Ini malang ni yang berlogo. Okay. Tidak dilayan.